anak-anak semuanya, good morning everyone. How are you today? I hope you fine in at home. Oke, anak-anak, hari ini Bu Guru mau melanjutkan materi kita ya di hari Senin ini ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak di rumah selalu tetap semangat ya dan rajin terus belajar di rumah. Oke, anak-anak, kita lanjut aja ya. Bisa kalian lihat di slide PowerPoint yang sudah Ibu Guru siapkan ini. Tapi anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, sebelum kita berdoa, Ibu Guru mau menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video pembelajaran Ibu Guru dari Sabang sampai Merauke. Oke, welcome, selamat datang sudah bergabung di channel Yustasuit, yaitu materinya hari ini adalah tentang pembelajaran ya videonya. Hello guys, before you continue watching Yustasuit video, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yustasuit. We are friends on YouTube, keep following Yustasuit interesting and cool video. Continue to create the follow talents, good like with that. Okay guys, my video channel Yustasuit about learning contents, tutorial content, and entertainment. Watching my video channel Yustasuit, it finished. Okay, thank you. Oke, anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Nah, di slide ini sudah Ibu siapkan teks doa Bapa Kami-nya yang menggunakan bahasa Indonesia dan menggunakan bahasa Inggris. Oke, hari ini kita berdoa menggunakan bahasa Inggris ya. Bisa anak-anak lihat di sini, di bawah sini. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who are in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive to those who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, anak-anak, tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Sekarang kita mulai pembelajaran kita. Nah, kalian perhatikan di slide selanjutnya ya. Di sini sudah ada teks bacaan. Kita baca dulu bersama-sama. Dan materi, setiap materi pembelajaran yang Ibu Guru buat itu ya anak-anak, itu pedomannya bisa di buku paket, bisa juga di buku LKS. Dan Ibu juga tambahkan juga dengan gambar-gambar supaya anak-anak tambah semangat, spirit gitu ya, setiap pembelajaran Ibu Guru. Oke, ini adalah lanjutan materi yang hari Sabtu kemarin ya anak-anak ya. Kita baca sama-sama. Siswa kelas 2 pergi study tour. Study tour selama seminggu. Hari pertama berkunjung ke Taman Nasional. Nama tamannya Bantimurung. Bantimurung terletak di Sulawesi Selatan. Nah, anak-anak, Sulawesi Selatan itu adalah nama pulau ya. Kalau kita kan pulau Kalimantan Barat, kotanya kota Pontianak. Nah, kalau ini nama pulaunya adalah Pulau Sulawesi Selatan. Oke, next ke slide berikutnya. Sambil istirahat, siswa bernyanyi. Lagunya Pemandangan. Sebagian siswa lainnya membaca puisi. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, anak-anak, ini lagu ini lagunya Pemandangan, tapi ini bisa juga kita bacakan jadi seperti teks puisi ya. Oke, kita baca. Kalau contoh cara membaca puisi, anak-anak perhatikan, yang diperhatikan adalah artikulasi, intonasi, dan ekspresi. Nah, artikulasi itu anak-anak penyebutan A, I, U, E, O-nya. Jadi kalau A itu benar-benar disebut A, I, U, E, O. Jadi jelas ya. Intonasinya adalah kuat lemahnya nada yang kita sampaikan ya. Sedangkan ekspresi itu adalah mimik wajah kita ya anak-anak ya. Kalau misalnya puisinya yang sedih, kita bacakan dengan sedih. Kalau puisinya yang gembira, kita bacakan dengan raut wajah kita yang ekspresi yang gembira ya. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang ku lepas. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang. Bagai permadani di kaki langit, gunung menjulang berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Nah, itu kalau kita bacakannya seperti puisi ya anak-anak ya. Nah, kalau bagaimana kalau kita nyanyikan teks tersebut? Mungkin kalian sudah pernah dengar ya, kalau ini
pernah dinyanyikan oleh artis cilik dulu namanya Tasya ya. Ibu nyanyikan ya anak-anak ya, mungkin ada kalian yang sudah tahu, kita nyanyi sama-sama. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang ku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oke, kita ulangi lagi ya anak-anak ya, ibu ajarkan kalian, mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, kita nyanyi sama-sama ya. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang ku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Oke, bagus ya anak-anak, suara ibu. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Menjaga warisan alam. Sunyi sepi di tengah hijaunya pepohonan, terbesit kehidupan dari sang penjaga alam. Saling mengejar dan dikejar, mengikuti sistem radikal kehidupan. Oke, kita lanjut ya slide berikutnya. Mahakarya dari Cat yang maha sempurna, kepada hambanya yang bersyukur. Hutan hijau, pesona alam Nusantara, warisan Tuhan yang patut dijaga. Oke, itu puisi ya anak-anak ya. Kita lanjut lagi. Dari alam kita dapatkan sandang, dari alam kita dapatkan pangan, dari alam kita dapatkan papan, alangkah banyaknya manfaat dari alam. Oke, anak-anak ini masih lanjutan teks puisinya ya. Nah ini ada yang mau ibu jelaskan, dari alam kita dapatkan sandang, dari alam kita dapatkan pangan, dari alam kita dapatkan papan. Maksudnya sandang itu pakaian ya anak-anak, yang kita pergunakan sehari-hari ataupun keperluan yang lainnya. Pangan itu maksudnya makanan, makanan-makanan yang kita konsumsi ya, seperti padi, jagung, gandum ya. Papan, dari alam kita dapatkan papan, maksudnya papan itu kayu atau bahan bangunan untuk membangun rumah misalnya, seperti itu. Jadi banyak sekali manfaat yang kita dapatkan dari alam ya, maksud dari teks puisi tersebut ya. Oke anak-anak, kita lanjut lagi ke slide berikutnya ya. Benny melihat botol bekas minuman, botol tersebut berserakan. Benny mempunyai ide, Benny ingin memanfaatkan botol tersebut. Oke anak-anak, kalian lihat ya, gambarnya bagus sekali ya, ibu baru buat. Oke, lihat teman-teman, ada banyak botol bekas. Bagaimana kalau dimanfaatkan? Jadikan saja pot tanaman. Nah, ini Benny dan teman-temannya melihat banyak botol-botol bekas di sini anak-anak. Jadi Benny ini bersama teman-temannya ingin menjadikan botol-botol bekas itu menjadi pot tanaman ya. Jadi dia memanfaatkan barang bekas, jadi seperti didaur ulang lagi anak-anak, seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini kata Benny ya, botol bekas minuman dapat dibuat pot tanaman. Jadi, aku dan kamu tidak perlu membeli pot. Bahannya yaitu botol bekas minuman, tanah, air, dan tanaman. Ya, jadi anak-anak, botol-botol bekas tadi ya, itu dipergunakannya untuk jadi pot tanaman ya. Jadi, kalau untuk jadi pot tanaman yang dibutuhkan adalah yang pertama, tanah, air, dan tanamannya anak-anak. Seperti yang Benny pegang ini, anak-anak bisa lihat contohnya ya. Oke, lanjutkan lagi ya anak-anak ya, ke slide berikutnya. Nah, ini adalah pertanyaan dari teks yang tadi kita baca sebelumnya. Apa yang bisa dibuat dari botol bekas minuman? Nah, yang dibuat dari botol bekas minuman adalah pot bunga atau pot tanaman ya, yang akan Benny dan teman-temannya pergunakan nanti, atau
didaur ulang botol bekas yang tidak dipergunakan tadi. Hiasan pot botol bekas. Nah, ya, jadi ini termasuk ke dalam SPDP anak-anak materinya, jadi berhubungan ya, tadi bahasa Indonesia sekarang masuk ke SPDP ya. Jadi ini Benny dan teman-temannya ingin membuat pot tanaman dari botol bekas. Nah, tujuannya adalah membuat hiasan pot botol bekas. Alat dan bahan yang dipergunakan adalah pola pot bekas, cat warna, dan kuas. Oke, kita lanjut lagi. Cara membuatnya, yang pertama, sediakan alat dan bahannya anak-anak. Lalu berikutnya, gambar pola sesuai keinginan. Beri cat warna agar menarik ya. Maksudnya kalau kalian sudah membuat potnya itu sudah di konsep polanya seperti apa. Nah, dikasih cat. Jadi potnya itu bagus gitu, menarik, tidak hanya putih atau bening polos saja ya. Lalu setelah diberi cat, itu kan masih basah ya, jadi jemur pot yang sudah dicat di bawah teriknya matahari ya. Oke, nah hasil kerjanya, ciri-ciri hiasan yang dibuat dari botol bekas. Oke, ya, memiliki warna yang mencolok, tidak transparan lagi ya, karena sudah diberikan cat ya. Jadi botol plastik yang bening itu sudah tidak lagi transparan, tapi sudah memiliki warna mencolok. Warna mencolok ini karena dari cat-cat tadi ya. Lebih menarik dan menggunakan botol bekas. Nah, ini caranya ya anak-anak ya. Pertama, kita lepaskan dulu plastik label pada botol, lalu bersihkan terlebih dahulu bagian lengketnya. Nah, biasa kalau botol-botol bekas itu kan anak-anak, misalnya botol bekas Aqua atau botol bekas yang lain, itu kan ada label misalnya tulisan Aqua atau tulisan mereknya ya, itu dilepaskan dulu ya. Lalu dibersihkan botol itu, dicuci, disikat, dibersihkan supaya tidak lengket, dan jangan lupa dijemur ya, supaya benar-benar kering gitu botolnya. Lalu gambar pola bentuk hewan atau bunga sesuai keinginan menggunakan spidol biasa di bagian badan botol tersebut anak-anak. Nah, kalau sudah dibuat pola yang ingin di dalam botol itu, misalnya polanya bunga, bunga mawar gitu, atau bunga matahari, atau pola bentuk ikan atau hewan yang lainnya, misalnya ayam, bebek. Nah, setelah itu setelah diberikan pola itu bisa diwarnai ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Potong dan bentuk botol sesuai pola menggunakan gunting. Pada bagian yang sulit dipotong dan dibentuk, gunakan pisau cutter agar lebih rapi. Yang berikutnya, keempat, buat lubang kecil tempat resapan air dengan cutter pada bagian bawah botol plastik. Nah, cutter itu tadi seperti pisau anak-anak ya, pisau yang kecil itu namanya cutter. Oke, kita lanjut lagi ya. Yang kelima, setelah bentuknya dibuat dan sudah rapi, maka hapus tanda pola yang sudah dibuat menggunakan spidol biasa tadi ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang berikutnya, warnai botol yang sudah dibentuk itu menggunakan cat akrilik. Disarankan mewarnai dengan warna dasar dulu, misalnya putih, kuning, dan pink polos ya. Tapi kalau pewarnaan itu sih sebenarnya sesuai selera masing-masing ya anak-anak ya, karena setiap anak-anak itu kan punya selera warnanya masing-masing ya. Biarkan hingga kering terlebih dahulu. Oke, jika kamu sudah memastikan warna dasarnya telah kering, gambar wajah dengan paint pen dan spidol permanen. Oke, gambar di bagian badan botol bekas itu anak-anak ya. Ketika sudah kering, masukkan tanah dan tanaman ke dalam pot. Jadi misalnya ini potnya itu sudah siap ya, sudah diwarna, sudah dijemur, sudah kering ya. Jadi sudah bisa diisi tanah dan tanaman ya. Ukuran botol bekas itu berbeda-beda anak-anak. Botol ada yang tinggi, ada juga botol yang pendek, ada juga botol yang diameternya besar, ada juga botol yang diameternya kecil atau lingkarannya itu. Oke anak-anak, sekarang ibu guru masuk ke matematika ya. Jadi dari SPDP tadi kita sekarang masuk ke matematika yang hubungannya, ada hubungannya. Sekarang ini materinya tentang botol juga. Tinggi botol bekas pertama 26 cm atau 26 cm. Tinggi botol bekas kedua 15 cm. Berapa tinggi kedua botol tersebut? Nah,
Oke, sekarang diketahui ini cara kerjanya anak-anak ya. Ini contoh soal. Contoh soal dari Ibu Guru. Jadi silahkan nanti kalau anak-anak mau mencatat contoh soal ini, berarti anak-anak postkan dulu video Ibu ya. Setelah itu kalian bisa play kan lanjut lagi ya. Diketahui tinggi botol pertama 26 cm, tinggi botol kedua 15 cm. Ditanyakan tinggi kedua botol. Nah, jawabannya tinggi kedua botol sama dengan tinggi botol 1 ditambah tinggi botol 2. Sama dengan 26 cm ditambah 15 cm sama dengan 41 cm ya. Jadi dijumlahkan. Nah, kenapa langsung dijumlahkan anak-anak? Karena satuannya sudah sama-sama sentimeter. Jadi tidak perlu diubah lagi ya. Jadi kalau satuannya beda, ini misalnya sentimeter, ini misalnya meter, harus dirubah dulu satuannya ya. Seperti yang kemarin Ibu Guru ajarkan, ada tangga satuan panjang ya, dari kilometer, hektameter, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter ya. Itu di video yang minggu kemarin ya. Nah, ini kebetulan soalnya ini masih gampang ya, satuan panjangnya sama, jadinya anak-anak bisa langsung jumlahkan. Jadi, tinggi kedua botol adalah 41 cm. Oke, kita lanjut ya, next ke slide berikutnya. Nah, ini Ibu Guru kasih lagi contoh. Benny mempunyai dua potong kain. Ukuran kedua kain berbeda ya. Kain pertama panjangnya 200 cm. Kain kedua panjangnya 500 cm. Berapa meter panjang kain semuanya? Nah, itu soalnya anak-anak ya. Sekarang Ibu masuk ke cara kerjanya. Nah, di sini Ibu sudah kasih langsung ya. Diketahui cara kerjanya, panjang kain pertama 200 cm, panjang kain kedua 500 cm. Ditanyakan panjang kain semuanya. Nah, anak-anak kalian lihat, ini satuannya sama-sama sudah sentimeter ya. Jadi, itu tidak perlu dirubah lagi anak-anak. Jadi, tinggal kalian jumlahkan saja seperti contoh soal sebelumnya ya. Nah, sekarang anak-anak lihat sini. Panjang kedua kain sama dengan panjang kain pertama ditambah dengan panjang kain kedua. 200 cm ditambah dengan 500 cm. Karena satuannya sudah sama, jadi langsung kita jumlahkan ya. 200 ditambah 500 sama dengan 700 cm. Nah, kalau kalian mau rubah satuan panjangnya ke meter, ini bisa ya. Jadi dari sentimeter, satuannya dirubah ke meter. Nah, anak-anak lihat di catatan yang minggu kemarin kan Ibu Guru sudah kasih ya catatan tentang satuan tangga satuan panjang. Nah, dari sentimeter, satuannya dirubah ke meter, itu dia naik tangga anak-anak ya. Naik tangga sebanyak 2 kali. Dari sentimeter ke desimeter naik 1 tangga, berarti dibagi 10 ya. Dari desimeter naik lagi ke meter. Jadi 2 kali tangga berarti 10 dikali 10 sama dengan 100. Karena dia naik tangga, maka dibagi 100. Jadi 700 cm dibagi 100 sama dengan 7 meter. Nah, ini kesimpulannya, kalimat kesimpulannya. Jadi panjang kain semuanya adalah 7 m atau 7 meter anak-anak ya. Kecuali kalau dia turun tangga. Kalau dia turun tangga, maka dikalikan. Kalau dia naik tangga, dibagi 10, 10, 10. Seperti itu anak-anak. Sudah Ibu pernah jelaskan ya. Hampir 2 minggu Ibu memberikan materi tentang satuan panjang itu ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Panjang gapura kiri sama dengan gapura kanan. Panjang gapura kanan 350 cm. Jarak antara gapura kiri dan kanan adalah 400 cm. Berapa panjang gabungan keduanya? Nah, di sini langsung Ibu Guru kasih cara kerjanya. Jadi anak-anak bisa mencatat ya yang contoh-contoh yang sudah Ibu Guru berikan. Ini banyak sekali contoh. Nah, anak-anak, tapi contoh-contoh yang Ibu Guru berikan dengan anak-anak itu tidak mesti semuanya dicatat ya. Anak-anak tinggal pilih saja, mungkin 1 atau 2 contoh saja ya untuk kalian belajar di rumah ya. Oke, sekarang diketahui panjang gapura kiri 350 cm, panjang gapura kanan 350 cm. Jarak antara gapura kiri dan kanan sama dengan 400 cm. Nah, ditanyakan panjang gabungan ketiganya. Oke.
Nah, panjang gabungan ketiganya adalah 350 cm ditambah 350 cm ditambah lagi 400 cm. Nah, anak-anak ini langsung dijumlahkan ya, karena satuannya sama-sama cm ketiga angka ini ya. Jadi langsung dipenjumlahkan seperti biasa. Nah, dapatlah hasilnya 1100 cm ya. Sampai di sini sudah betul jawabannya. Tapi kalau anak-anak mau rubah lagi satuannya dalam bentuk meter, boleh. Nah, jadi anak-anak lihat di sini ini cm ya, cm dirubah ke meter. Dari lihat di tanggal satuan panjang yang sudah ibu berikan catatannya ke anak-anak ya. Dari cm ke meter itu naik 2 tangga, 1 2 ya. Naik 1 tangga dibagi 10 ya. Naik lagi dari desimeter, naik lagi ke meter 10. Jadi ada 2 kali naik tangga. 10 kali 10 100 anak-anak. Nah, karena dia naik tangga maka dibagi 100. Jadi 1100 ini dibagi dengan 100 ya. Nah, hasilnya adalah 11 meter. Jadi panjang gabungan ketiganya adalah 11 m ya. Cara membaginya juga sudah ibu berikan di contoh-contoh minggu kemarin ya. 2 minggu ibu kasihkan materi tentang hitungan-hitungan matematika seperti ini anak-anak ya. Sampai ibu buat di kertas ya, ada videonya ibu langsung buat di kertas. Jadi mudah-mudahan anak-anak pelajari itu. Jadi pada saat ibu memberikan contoh lagi, kalian udah gak bingung-bingung lagi ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3, example number 3. Benny berjalan kaki menuju gua. Gua tersebut terdapat di Taman Nasional. Jarak gua dari Taman Nasional 70.000 cm. Benny ingin masuk ke dalam gua. Benny harus menempuh jarak 20.000 cm. Nah, berapa meter jarak yang harus ditempuh Benny hingga sampai ke dalam gua? Ini soalnya ya anak-anak ya. Nah, sekarang ibu guru berikan cara penjawabnya. Ya. Diketahui jarak gua dari Taman Nasional 70.000 cm. Jarak masuk ke gua sama dengan 20.000 cm. Nah, ditanyakan jarak yang harus ditempuh Benny hingga sampai ke dalam gua. Anak-anak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke hitungannya. Nah, jarak yang harus ditempuh Benny hingga sampai ke dalam gua adalah jarak gua dari Taman Nasional ditambah dengan jarak masuk ke gua ya. Jadi hitungannya 70.000 cm ditambah 20.000 cm. Nah, anak-anak kalian perhatikan di sini satuan panjangnya sudah sama-sama cm. Jadi tidak perlu dirubah lagi ya. Jadi tinggal langsung dijumlahkan 70.000 ditambah 20.000 cm sama dengan 90.000 cm. Nah, sampai di sini jawabannya sudah betul, sudah benar. Tapi kalau anak-anak ingin merubah lagi satuan panjangnya ke bentuk meter, boleh ya. Nah, tinggal kalian lihat tangga satuan panjang yang sudah ibu ajarkan ya. Ini dari cm dirubah ke meter itu naik tangganya sebanyak 2 kali ya. Cm ke desimeter, ke meter, naik tangga 2 kali berarti 10 10. 10 dikali 10 sama dengan 100 ya. Nah, karena dia naik tangga maka dibagi 100 ya. 100, ingat angka 100 ada 2 anak-anak, nolnya, nolnya ada 2. Jadi di sini tinggal dicoret 02-nya di sini. Nah, maka sisanya adalah 900 yang ini ya, 900 yang 2 berikutnya. Jadi hasilnya adalah 900 meter ya. Cara membaginya juga sudah ibu guru ajarkan ya di video-video minggu yang kemarin ya. Oke, sekarang kalimat kesimpulannya ya. Kalimat kesimpulannya adalah oke. Jadi jarak yang harus ditempuh Benny hingga sampai ke dalam gua adalah 900 meter. Oke anak-anak, sekian dulu ya video pembelajaran hari ini di hari Senin. Jadi cukup jelas ya dengan banyak sekali contoh-contoh soal matematika yang sudah ibu berikan dengan kalian. Dan penjelasan-penjelasan ada juga tadi bahasa Indonesia, SBDP, cara membuat botol
botol pot bunga ya, dari botol bekas. Silahkan kalau anak-anak mau mencoba di rumah ya, tapi ibu guru tidak suruh kalian membuat prakarya itu. Nanti akan ada waktunya ibu kasih kalian tugas untuk membuat prakarya, oke? Oke anak-anak, kalian silahkan cek juga di classroom mata pelajaran yang lain ya, karena hari Senin ini ada pelajaran bahasa Inggris, ada pelajaran Mandarin, dan pelajaran komputer ya. Silahkan kalian cek di classroom gurunya masing-masing. Oke anak-anak, seperti biasa untuk mengakhiri video pembelajaran hari ini, kita tutup dengan berdoa ya. Oke, di sini sudah ibu tampilkan slide doanya. Kita angkat tanda kemenangan kita ya. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. Oke anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video selanjutnya, oke? See you tomorrow. Thank you so much udah menonton video pembelajaran ibu. Thank you so much for watching my video channel. Oke, I hope you will always connected to my video channel. Oke anak-anak, see you tomorrow. See you, bye-bye. We'll be right back.